Halo teman-teman semua, saya Igede Kartika Adisankara. Saat ini akan menjelaskan mengenai kursi santai yang saya buat, yaitu Jukung Chair. Dengan mengeksplorasi bentuk Jukung Bali, ragam hias, serta konstruksi. Kursi ini mengambil konsep Jukung Bali yang terinspirasi dari perahu nelayan tradisional khas Bali yang dapat kalian temukan di daerah Sanur, di mana perahu nelayan ini lebih dikenal dengan nama Jukung Bali. Eksplorasi bentuk yang pertama diterapkan pada bagian rangka kursi, di mana bentuk moncong Jukung Bali yang sangat khas ini diterapkan pada bagian rangka utama kursi sebagai penyangga utama. Selanjutnya, eksplorasi ragam hias. Eksplorasi ragam hias yang diterapkan pada kursi ini terdapat pada bagian samping rangka kursi, di mana pengaplikasian ragam hias yang berbentuk mata ini terinspirasi dari mata yang terletak pada moncong Jukung Bali yang sangat khas, di mana ragam hias yang berbentuk mata ini difinishing dengan teknik pewarnaan sigar khas Bali. Dan terdapat juga ragam hias dengan pola geometri yang diaplikasikan pada bagian samping rangka kursi, di mana pola geometri ini juga terinspirasi dari pola geometri yang terdapat pada bagian lambung perahu Jukung Bali. Kursi ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, yaitu tempat penyimpanan barang atau majalah yang terdapat pada bagian belakang kursi dan depan kursi. Selanjutnya, eksplorasi konstruksi yang diterapkan pada kursi ini terdapat pada bagian depan kursi, di mana terdapatnya penambahan sandaran kaki yang sekaligus berfungsi sebagai penutup tempat penyimpanan barang. Berikut adalah video saat kursi digunakan oleh pengguna. Tentunya, kursi ini cukup nyaman digunakan untuk bersantai dan beristirahat selepas melakukan aktivitas. Itulah tadi penjelasan mengenai kursi santai yang saya buat dengan nama Balinese Jukung Chair. Jangan lupa tidur. Jangan stop berkreasi dan berinovasi. Make love, not war. Peace.